السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم افتح لنا ولكم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا شيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أبا كبر سموانيا Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafia dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri insyaallah. Khair pagi ini kita akan bahas hukum jimat yang bertulisan Al-Qur'an. Kenapa bahasanya agak berbeda dari kemarin? Sebetulnya ini masih bersambung. Bersambung dari yang kemarin yaitu perbedaan antara sihir dan karamah atau mengenal siapa saja di muka bumi ini wali-wali syaitan. Nah, topik kaji pagi ini kita akan bahas hukum jimat yang bertuliskan Al-Quran. Apa hukumnya? Karena memang inilah yang kita dapatkan di masyarakat kita. Mereka menempel di dinding-dinding, mereka menyimpan di lepitan-lepitan sabuk atau di kopiah, atau disimpan di dompet, atau mungkin disimpan di ditanam di rumah, digantung di atas apa namanya? suhunan atau kalau bahasa sudah suhunan jadi di atas disimpan jimat-jimat ini. Dan ketika kita buka dalamnya memang Al-Qur'an. Ada tulisan Al potongan beberapa ayat. Ini bagaimana hukumnya? Apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan? Nah, para ulama rahimallahu taala mereka berbeda pendapat tentang jimat ini yang bertusan Al-Quran ini namun mayoritas kebanyakan adalah mengharamkan karena di sana ada keyakinan lain selain kepada uh, keyakinan lain atau mengakui bahwa ada kekuatan lain walaupun sifatnya hanya uh, wasilah atau mungkin perantara jadi antara apa namanya uh, ada di sana keyakinan yang akhirnya dikhawatirkan akan menjerumuskan orang-orang yang awam karena akidah mereka belum sempurna bahkan belum kuat. Kapan ini terjadi dan bagaimana e, apa namanya sejarahnya? Nah, Allah alam. Bangsa kita adalah bangsa yang memang menerima semua pemahaman bahkan dewasa ini pun tanpa harus ada perpecahan dan pertumpahan darah. Ketika Islam masuk, bumi Nusantara ini memang sudah di sudah ada agama-agama yang memang sebelum Islam datang itu Hindu dan Buddha. Dan ketika Islam masuk, mereka berdakwah para ulama-ulama kita, para pendahulu kita ada Aida Ailallah, ada yang dari Gujarat ada yang dari Maghribi, dari Maroko, ada yang dari Azerbaijan dan lain sebagainya mereka mendakwahkan Islam ini dengan cara yang sangat hikmah. Wal mau'idatul hasanah. Sebagai dalam Quran disebutkan bahwa ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'idatul hasanah. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah, dengan sangat bijak sekali. Wal mau'idatul hasanah dan dengan tutur kata yang sangat baik. Yang menjadi tidak ada kasar, tidak ada apa namanya pemaksaan la ikraha fid din. بالطاغوت ويؤمن بالله dan seterusnya maka bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dakwah bahasa rayuan dan bahasa memasuki kebiasaan-kebiasaan mereka dan mereka memberikan solusi dan jawaban anda tahu ketika itu masyarakat Jawa sangat suka dengan wayang bisa dibayangkan Wayang pada waktu itu bentuknya gambarnya seperti gambar manusia dan dijadikan adegannya itu per karakter. Jadi di belakangnya itu ada layar, layar yang dilukiskan dengan apa namanya pemandangan atau ruangan-ruangan dan setiap kali eh, sang dalang menceritakan tentang gambar tersebut maka karakter atau adegan yang lain diganti lagi layarnya. ketika eh, mereka Para pendahulu kita menyebarkan agama ini, mereka tidak langsung menyebutkan bahwa itu haram, tapi mereka memasuki karena memang wayang zaman dulu disukai bahkan kalangan terbatas, kalangan bangsawan dan priai. Dan masyarakat umum tidak bisa menonton wayang. Ketika para apa namanya para penyebar agama di kurun awal ini masuk melalui akulturasi budaya. Masuk ke dalamnya tanpa mengharamkan, tapi merubah. Merubah uh, wayang ini dijadikan bentuk-bentuk wayang ini tidak serupa dengan makhluk, tidak ada taswir, tidak ada lukisan untuk sempat Maka, tuh bisa lihat wayang-wayang kulit itu, hidungnya ada yang paling besar, ada yang mancung, sampai lancip, tangannya panjang, ada sampai apa namanya perutnya kecil, matanya. Wah, oh, semuanya! Bahkan, kalau lah dilukiskan, ini manusia yang seperti ini memang tidak ada gambarnya itu. Maka ini sebut dengan akulturasi budaya tanpa ada menyinggung yang lain masuk dan akhirnya cara dakwah mereka adalah mengundang masyarakat untuk menyaksikan pentas wayang atau animasi pertama di muka bumi dan masyarakat menyaksikan dirubah karakternya ceritanya malah barata dan ramayana dirubah isinya masukan hawa islam dan di masyarakat yang mau nonton ...wayang ini harus melalui suatu gerbang yang disebut dengan Gapura. Gapura ini Gafuro, apa pintu masuk Ampunan. Di sana ada tempat wudhu, jadi masyarakat yang mau menonton wayang... ...harus berwudhu terlebih dahulu dan ditalkin syahadat di sana. Syahadat, dan ketika nonton, mereka dijelaskan tentang makna syahadat itu sendiri. Itu disebut dengan al budaya, tanpa ada pertumpahan darah. Begitulah mereka menjabarkan agama ini. Memang sempat terjadi perbedaan pendapat, perdebatan di kalangan para ulama para waktu itu. Jadi terutama Sunan Ampel dan Sunan Giri menolak keras tentang taswir ini ketika Sunan Kalijaga ingin apa namanya memasukkan pemahaman ini. Tapi dengan hujah yang kuat akhirnya masyarakat Jawa memang tidak bisa dipaksa tapi diajak sedikit demi sedikit dan akhirnya kita tahu dan buktikan sekarang terbukti sekarang bahwa Nusantara ini mayoritas adalah umat-umat uh, yang bertauhid umat apa namanya orang Islam semuanya dan seiring perkembangan zaman nah, dalam Mukhalid ada orang-orang yang memang aliran batiniah masuk ke ajaran Islam ini dan akhirnya bercampur antara Hindu dan Buddha terutama di amalan-amalan dan juga praktek-praktek pengobatan salah satunya Nah kita banyak temukan di masyarakat kita jimat-jimat yang di dalamnya bertuliskan Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya? Tetap ini sangat berbahaya sekali terhadap keyakinan tapi tetap kita dahulukan hikmah. Dan katakan kepada mereka dengan itu hasanah dengan perkataan yang baik bahwa ini berbahaya sekali buat akidah. Dan kalau mereka menderita sakit, kita tanyakan sebelum kita rukiah maka kita bersihkan dahulu eh, batinnya, keyakinan-keyakinannya. Guru-guru kami Uh, pernah berkata bahwa jika kamu tidak mampu menyembuhkan atau mengikhtiarkan kesembuhan dan tidak ada efek, setidaknya kamu bisa menyembuhkan atau mengikhtiarkan kesembuhan untuk akidahnya, harga termahal dari hidupnya. Jadi, kesembuhan itu turun daripada Allah SWT ketika akidahnya mulai lurus, ketika uh, ruhaninya mulai sehat, maka batiniah dan jasmaniahnya ini akan sehat, uh, kata Nabi di dalam uh, tubuh kita ada segumpal daging, segumpal daging, segumpal, segumpal darah. Mudgoh kata Nabi. Fa'in saudah saudah fasada fasada Bila mudgoh ini gumpalan darah ini baik maka sholah semuanya baik seluruh anggota tubuh. Tapi bila mudgoh ini apa namanya buruk maka buruk semua tubuh. Apa itu? Faya kalbi Itu adalah hak hati. Maka jaga hati, perbaiki hati, rehab hati kita, teguhkan hati kita dan insyaallah jasmani mengikuti. Nah, dewasa ini orang-orang lebih sibuk merawat ruhani mereka dengan fitness, dengan olahraga, dengan mungkin apa, -apa di apa diambil dari ajaran-ajaran yang lain seperti yoga dan lain sebagainya mereka lebih apa namanya mengutamakan kesehatan jasmani atau rupa luar tanpa memperhatikan kesehatan rohani. Bagaimana bagaimana cara menyiapkan rohani kita? Maka jawabannya ada dalam agama ini. Dekati Allah, ikuti para pendahulu kita yang bersumber dari baginda Nabi saw. Nabi sudah mengajarkan Bahkan Nabi adalah pribadi paling sehat di dunia ini. Antum bisa bayangkan Nabi hanya mengalami tiga, tiga waktu, tiga kali sakit dalam semua hidupnya. Pertama, baginda Nabi SAW sakit ketika disihir. Ini sebagai pelajaran untuk umatnya bahwa sihir memang hak adanya dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, Nabi disihir oleh Labid al-Asom bin Asom Yahudi Yaman dengan ikatan buhul berupa rambut dan sisir dan pelapah kurma disimpan di sumur-sumur tua. Yang kedua, Nabi pernah sakit ketika diracun di oleh seorang wanita Yahudi. Nabi Tawari uh, ditanyakan oleh wanita ini apa makanan kesukaan Nabi? Maka sahabat menjawab, makanan kesukaan Nabi adalah kaki kambing bagian depan sebelah kanan. Maka dihidangkanlah kaki itu dan apa namanya daging-daging kambing termasuk kaki Nabi yang sangat Nabi sukai dihidangkan dan ketika dimakan apa namanya daging ini berbicara wahai Muhammad aku telah diracun bahkan Jibril berkata daging telah diracun ke sebagian sahabat ada yang meninggal dan Nabi sempat menelan sampai di kerongkongan sampai memuntahkannya Nah ini apa namanya e, Nabi mengalami sakit pada waktu itu dan terakhir Nabi yang ketiga Nabi pernah sakit menjelang e, ajalnya. Jadi benar-benar e, 63 tahun itu dilalui dengan masa-masa yang sehat dengan fisik yang kuat dengan penjagaan penjagaan yang sangat kuat fisik maupun batin dan sebagainya. Maka lebih diutamakan adalah e, Batin baginda Nabi SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Perbahuri dari dalam, maka luar akan terpancar, eh, indah. Tapi kalau kita polis luar, apalah harganya kecantikan dan keindahan tubuh rupa ini. Suatu saat dia akan menua, keriput, dan akhirnya akan busuk. Tapi batin semakin kita asah, semakin dia tajam. Dan dia terpancar keluar. Oh, Kembali ke topik bahasan, apa hukum jimat yang bertuliskan Al-Qur'an? Para ulama berpendapat bahwa e, ada yang menghalalkan, tadi ada yang membolehkan maksudnya, bukan menghalalkan, membolehkan, dan ada yang tegas mengharamkan. Karena khawatir orang-orang e, yang awam akan menggunakan tersebut sebagai Tuhan, Tuhan Kedua, selain Allah Taala dan secara ada kesyarikan sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam inna ruqa wa tamaim wa tawallah wa tiwala syirkun inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun sesungguhnya ruqa jambi-jambi wa tamaim jimat-jimat wa tiwala tiwala syirkun itulah perbuatan syirik apa itu tiwala Tiwalah itu Cimat, cimat atau semacam yang dipakai untuk uh, menumbuhkan rasa cinta seorang wanita kepada laki-laki dan atau sebaiknya, jadi semacam pelet gitu tiwalah. Bedanya dengan tamaim, kalau tamaim ini biasanya keperlindungan atau uh, penjagaan juga bisa. Kalau apa namanya uh, tiwalah, tiwalah itu lebih ke arah asihan lebih ke arah bagaimana cara seorang tertarik pada kita melalui jalur jalur sihir ini semuanya haram syirikun syirikun uh, termasuk perkara syirik ancamannya sangat berat bahkan kalau meyakini sepenuhnya kita masuk ke beberidah atau murtad sedangkan kalau kita meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah hati kita meyakini Allah kuasa ini pun punya kuasa Allah kuat, kekuatannya kekuatan, ini pun punya kekuatan. Maka dua-duanya ada kekuatan, maka itu yang disebut dengan syirik. Itu yang disebut dengan syirik. Tapi ketika seorang menafikan Allah, tidak ada Allah. Allah di masjid adanya. Di ibadah kita. Cuman uh, kalau benda ini ya, memang benda ini ada kekuatan di dalamnya. Bukan karena pertolongan Allah, maka dia sudah riddah atau murtad. Saksikan kalau dia belum bersyahadat, uh, kembali atau mereka ucapannya kembali maka dia, kalaulah meninggal, maka dia sul khutbah. Tidak boleh dimakamkan di pekuburan muslimin. Haram untuk kita sholatkan. Juga menghadiri makamnya, kematiannya pun diharamkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan istrinya selama masa idah, otomatis tertalak. Itu hukum-hukum perindah. -hukum Bahkan, tegas lebih tegas lagi bagi Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man ta'allaqa tamimatan fala lahu wa man ta'allaqa wada'a ah, fala wada lahu barang siapa yang menggantungkan tamimah maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya Terusannya, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah maka Allah tidak akan menenteramkannya hmm. apa itu wada'ah? Wada'ah itu uh, sesuatu yang dikeluarkan dari laut semacam rumah kerang, rumah putih dipakai untuk tolak bala. Ini dulu dibikin kalung, dibikin ini, ini wada'ah. Jadi Nabi mengancam siapa yang memakai tamimah maka apa namanya? Dia tidak akan dicukupkan oleh Allah. Bahkan di riwayat yang lain menyatakan bahwa silahkan apa namanya minta kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah Tuhan-Tuhan yang dijadikan pertolongan oleh kalian itu apa teman-teman ini kalau wada'ah dia lebih apa namanya sama seperti tolak bala, dia dari kerang-kerang laut dibikin kalung dan sebagainya kemudian dia jadikan tolak bala ini sama juga jimat-jimat nah, juga apapun bentuknya Uh, tetap nah, banyak kali ada nanti yang berhujah di masyarakatkah atau misalkan para ulamanya bahwa dulu juga Nabi Sulaiman dengan cincinnya itu kan namanya wasilah jadi jimat ini hanya wasilah hanya hanya persambungan antara uh, kita dengan Allah jadi ada bukti bahwa apa namanya uh, ikatannya di sini nah, atau misalkan uh, dulu pun sama Nabi Sulaiman Alaihissalam, dia punya cincin yang mampu menundukkan jin dan lain sebagainya, atau Musa Alaihissalam dengan tabut dan tongkatnya, atau mungkin yang lainnya dengan benda-benda tertentu disangkutkannya. Maka kita balikan. Milah siapa yang akan kita ikuti? Apakah Milah Baginda Nabi SAW, dan sekarang yang berlaku bukan? milahnya Nabi Musa alaihi bukan milahnya Nabi Sulaiman alaihi Nabi Dawud alaihi tapi baginda Nabi Sulaiman alaihi Wasallam Muhammad S.A.W, maka Nabi tidak pernah mengajarkan kita dengan tamimah dengan benda-benda yang dikeramatkan dan lain sebagainya bahkan Nabi pernah membayat 10 orang 10 orang dari uh, luar Arab dari Azam, Nabi melihat ada kesembilannya Nabi bayat dengan bersalam Nabi salaminya satu persatu dan dibayat dan satu orang Nabi tinggalkan. Dan Seseorang rombongan di antara mereka berkata, ya Rasulullah, dia pun sahabat kami. Kenapa engkau tidak membayatnya? Maka Nabi bertanya, apa yang diikatkan di tangannya itu? Orang ini menjawab, ini adalah uh, perlindungan karena aku sering sakit-sakitan maka aku pakai ini nah, untuk perlindungan dari marah bahaya pun juga sama. Maka Nabi mengancam, aku tidak akan membayat. Uh, orang ini selama dia memakai tamimah. Tamimah ini kalau kau mati dalam keadaan memakai tamimah maka kamu akan rugi selamanya. Maka orang ini melepas tamimah ini dan nabi membayatnya seperti itu. Jadi sangat keras sekali dengan tamimah ini dengan jimat ini. Apapun itu, walaupun dia dari mohon maaf kiai atau misalkan ulama atau misalkan siapapun dia, ketika kita, kita belum kuat fondasinya. Kalau mau kait tamimah, ini dikhawatirkan nanti akidah kita akan merenceng, menuju, menuju ke syirikan. Dan apalah gunanya? Apalah gunanya? Mungkin orang-orang beranggapan bahwa dengan memakai ini dia akan laris dagangannya, dengan memakai ini dia akan gagah, dengan memakai-makai yang selama ini mereka pakai jimat-jimat ini mereka akan naik kewibawa, banyak orang yang suka dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, itu hanya semu dan setan sangat suka sekali sangat suka sehingga seolah-olah memang benar-benar terijabah padahal talbis di sana bermain Antum bisa bayangkan kalau misalkan ada sebelum kita rukiah sebaiknya kita tanyakan dulu amalan-amalan yang mereka yang pasien kita lakukan nah biasanya kalau dia ilmunya ilmu seputar kanuragan atau pembelaan diri atau apa namanya kebal tahan bacok tahan peluru dia di area dada tinggal mereka Cara mengecek dengan buktinya sangat mudah. antum bacakan Al-Quran di dekat telinganya dengan riat rukyah. Ayat apapun itu. Al-Fatihah bisa. Al-Falak juga bisa. Anas An juga bisa. Ayat kursi terutama juga bisa. Arahkan pasien kita e, untuk mendengarkan saja. Tidak untuk mengikuti bacaan. Dan tidak tertidur. Boleh terpejam. Tidak boleh baca-bacaan yang lain. Bacakan perlahan dengan suara yang secukupnya dekat telinga niatkan untuk rukyah jadi diagnosa ini masuknya jadi dekat telinganya baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq bismillahi min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfik bismillahi langsung baca a'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Dan seterusnya Baca dengan nada tadwir Jadi ada tartil, tadwir dan hadar Hadar itu baca Quran cepat Misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmaanir rahiim maalikiyawmid diin. Ini biasanya santri-santri hafiz Quran yang mengejar target atau yang tilawah. Kalau misalkan tartil dia lebih lambat lagi. A'udzubillahi minasy syaithonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tartil biasa digunakan untuk rukiah masal bagus sih. Rukiah masal artinya bukan rukiah masal untuk diagnosa masal gitu. Ngecek apakah gangguannya ini ada di antara jamaah baca dengan tartil. Tapi ketika merukiah atau mendiagnosa satu persatu baca dengan nada tadwir atau dengan ketukan tadwir tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. <tuh -tuh> Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini pun pengaruh, pengaruh bila suara kita tegas maka mereka akan terusik lebih cepat. Tapi kalau suara kita mendayu-dayu mereka akan mungkin pelan-pelan. Tapi di sana ada berkah semuanya, berkah dari bacaan Al-Quran. Nah, inilah yang menjadikan kekuatan bahwa apa namanya Al-Quran itu bukan untuk ditempel atau disimpan, tapi dibaca. Dan baru berepek ayat kursi itu ditempel di tembok-tembok, di kamar, di pintu, dimanapun tempat-tempat yang diharapkan ada terpelindungan. Bukan ditempel, tapi dibacakan. Kita masuk ke rumah, baca ayat kursi. Mau tidur di kamar, baca ayat kursi. Suasana lagi hening, bahkan mencekam, baca ayat kursi yang keras. Mereka akan terbakar nanti. Seperti itu, bukan ditempel atau disimpan. Nah, cara mendiagnosa mereka yang punya khodam yang ikatannya ada di jimat, bacakan dengan tadwir di dekat telinga perlahan-lahan lalu kita sudahi beberapa ayat misalkan al-fatihah tiga kali lalu kita tanyakan area mana yang kurang nyaman nah, seperti itu misalkan eh, saya ada panas di dada nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini khodam jenis eh, kebal atau perlindungan atau apa namanya kanuragan dan lain sebagainya Allah alam kalau mereka sakit di area perut eh, bawah pusar ini kemungkinan sihir. Kalau mereka merasa berat di punggung, ada sakit di punggung atau panas, ini biasanya jin saka atau jin nasab. Kalau di kepala, ini gangguan umum, bisa sihir junun, bisa sihir khumul di atas tuh atau pengaruh benda-benda pusaka juga sama. Nah, jadi sebelum kita rukiah, kita diagnosa dulu lalu kita sangkutkan kalau nah, misalkan ada sakit di situ, kita, antara dua, antara dia punya amalan atau dia punya benda pusaka. Kita tanyakan kepada mereka, apakah menyimpan benda pusaka warisan dari siapa? Kakek, nenek, atau misalkan ibu? Oh tidak, saya tidak punya setelah misalkan. Nah, tanyakan lagi, apa punya amalan? Amalan yang untuk kebalan. Oh tidak, kalau dia tidak mengakui, bacakan lagi. Nah, kita berikan penjelasan. Bahwa rasa panas di dada itu adalah dari amalan dari khodam. Pernah mungkin itu belajar kenuragan mereka akhirnya mengakui lalu tegaskan dahulukan dakwah. Awas jangan memvonis. Tugas kita hanya hanya ilaj, hanya mendoakan kesembuhan dan selebihnya hidayah dan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biqyah. Bahkan kita baca hadis di atas bahwa ruqyah pun termasuk syirik di sini. Kita harus memahami lebih dalam ini nyangkutnya uh, keyakinan inna ruqa wa tama'ima wa tawalata wa tiwalata syirkun sungguhnya ruqyah wa tama'im jimat wa tiwalah dan tiwalah syirkun itu termasuk dalam kesyirikan nah, Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah bagaimana ruqyah hukumnya hmm. maka beliau menjawab la ba'sa ba bi ruqyah bi la ba'sa ba bi tidak mengapa dengan ruqyah malam takun syirikan selama dalam ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan bahkan Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana merukyah anak yang terkena Ain terus seorang yang gila terus apa namanya Nabi pun pernah merukyah cucunya Hasan usain dari Ain juga dan bahkan apa namanya Nabi merukyah Sahal ketika Amir sahabatnya Sahal terpanting karena ain. Ketika sahal terpanting karena ainnya daripada Amir. Sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi merupiah yang gila. Ketika dalam beberapa perjalanan safar ada seorang wanita dengan anaknya yang anaknya ini memang seperti hilang ingatan, nah, seperti gila. Maka Nabi memukul pundaknya dengan berkata ukur jia adu Nah seperti itu. Jadi kita harus pahami apakah itu rukiahnya seperti apa. Kalau rukiahnya ada, rukiah ada dua, ada rukiah syirkiyah dan rukiah syara'inya. Syara'inya bersumber daripada Al-Qur'an, wa-Sunnah dan pengalaman tajribiah yang tanpa keluar koridor daripada ulama-ulama rukiah. Sedangkan rukiah syirkiyah murni ada campur tangan jin di sana. Wallahu alam, nah, kita harus memahami ciri-ciri dukun itu sendiri apa ciri-ciri dukun yang paling umum nah, biasanya mereka memberikan amal-amalan yang sifatnya overdosis Jadi ketika kita datang kepada mereka mereka misalkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut seperti misalkan puasa seperti misalkan wirid dan lain sebagainya wiridnya wirid-wirid yang mungkin disunahkan tapi jumlahnya ini 3.000, 10.000 dan lain sebagainya juga rata-rata mereka Uh, mampu menebak hal-hal yang gaib, mampu menebak penyakit kita, apa nama ibu kita, siapa, kita tinggal di mana, bagaimana awalnya, bahkan kehidupan kita. kita mereka tahu informasi daripada Korin yang ada dalam tubuh kita, ditanya oleh jin khodam yang mereka miliki. Biasanya, kemudian ciri-ciri yang lain daripada dukun ini, mereka ada mahar tadi, sahabat kita. pertama tanya apa bedanya mahar dengan tarif untuk Adam? Kalau untuk rukiah ini sebetulnya tidak ada tarif dan tidak ada mahal. Sebesar-besarnya takwa. Kalau antum misalkan inginkan kesembuhan, maka uh, niatkanlah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah mencegah bala. Bahkan tu muwaridukum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara sedekah. Niatkan sedekah bisa atau mungkin uh, tanda terima kasih kita kepada ustaz. Maka di kita di Rehabati, rata ketika pasien bertanya berapa Ustaz tarifnya atau maharnya berapa untuk biaya bisa dikerukiah. Ya. Maka dengan tegas kita katakan bahwa rukiah kita gratis. Rukiah kita gratis. Nah, kok kenapa gratis? Ya sembuh dulu. Setelah sembuh baru apa namanya e, terserah antum. Mau antum sedekahkan ke masjid, ke apa namanya panti rehabilitasi sihir se Asia Tenggara di Ciampea boleh. Atau wakaf Project langit juga bisa, dan sebagainya. Itulah apa namanya yang kita biasa katakan ketika seorang pasien berkata bahwa "berapa tarif rukiah antum". Biasanya kita katakan gratis, karena nanti di sana ada kerjasama. Tapi kalau seorang yang punya uang, misalkan datangi kita dan bertanya, "berapa tarif rukiahnya?" kita katakan misalkan 2 juta setengah, 1 juta dan sebagainya. Mereka dengan mudah akan membayar itu dan tidak akan mengikuti apa yang kita sarankan. Kita ingin dia berubah dan dia sembuh secara totalitas dan apa namanya lama gitu, tidak akan ganggu kamu lagi. Nah, kalau kita seorang terapis biasa mungkin di rumah-rumah terapis kita masing-masing datang pasien kita rukia kemudian dia muntah-muntah lalu dia merasa enteng long pulang, pulang ke rumahnya seminggu kemudian dia kambuh lagi datang lagi nah begitu hal biasa tapi di kita di rehbati ini kita tuntaskan secara ke akar akarnya maka tidak ada jalan lain selain dakwah ya kira sosial sosial dakwah mereka datang ke kita butuh bantuan maka tolong saudara kita tolong saudara kita kita senantiasa dalam pertolongan Allah selama kita menolong saudara saudara kita temukan solusinya dia misalkan gangguannya ini gangguan daripada khodam Maka tengah tegas Khodam dari mana ini? Apakah dari amalan Yang diamalkan Ajian-ajian atau persilatan Atau dari tamimah, dari jimat-jimat Atau tiwalah dan sebagainya Kita temukan itu maka Apa yang mereka miliki dari benda-benda tersebut Kita tarik Mau tidak mau Jadi kuasa itu ada di tangan kita Kita tidak dikendalikan oleh pasien nanti tidak dikendalikan oleh pasien. Tapi kalau kita dibayar, kita otomatis dikendalikan oleh pasien. Bisa ya, Ustaz bacain aja lah, jangan banyak tanya macam-macam nah, seperti itu. Ini kita sudah merendahkan uh, al-quran itu sendiri. Kita lihat membantu, tapi dia seperti itu. Maka uh, tidak ada tarif, tidak ada mahar. Krukiah ini kita gratiskan. Hanya ketika mereka sembuh atau mereka ingin berbuat baik pada kita, maka kita berusaha untuk menjadi penyalurnya atau untuk e, mengiakan apa yang mereka doakan. Jadi, kalau nanti berta'rif seperti itu, biasanya sudah ada. Kita biasanya kalau ada pasien seperti itu, e, silahkan e, antum datang ke pelatihan kami. Fahami dulu ilmunya, baru merukiah diri sendiri. Seperti itu. Ayo, misalkan mereka kekeh, ayat start lukiah, kita bantu rukiah. Mereka bertanya, berapa ta'rif dan berapa bayarannya? Gratis, gratis sampai antum sembuh antum sembuh silahkan terserah antum Seperti itu jadi kuasanya dari kita karena rukyah ini kerjasama antara marki dengan roki antara yang dirukyah yang, yang di dirukyah dengan perukyah ketika seorang perukyah menyarankan antum ya bangun malam dan roki kan mandiri harus apa namanya uh, rukyah mandiri terapi al-baqarah misalkan atau antum melakukan bekam di ubun-ubun di ubun -ubun atau mungkin antum lakukan uh, terapi-terapi rukyah mandirinya, juga apa namanya uh, temukan buholnya, keluarkan semuanya, putuskan semua jaringnya. Nah ini perlu kerjasama. Dan kalau, kalau mereka mengukur harga tips tersebut dengan uang, maka ini kan jadi mudah mungkin bagi mereka. Tapi sulit untuk ke arah kesembuhan. Nah, maka saran-saran kita agar kita didengarkan, hati-hati nah, dengan pemberian. Karena dia menjadikan keluk di lidah kalian, jadi itu guru-guru kami. Pernah berkata, hati-hati dengan pemberian, dia membuat keluk lidah kita untuk mengatakan yang hak." lil hak walau kana muron, katakan yang benar, walaupun itu pahit, nah, kita katakan, "Bapak ini mohon maaf, Pak. Bapak ini uh, khodam itu tidak boleh kita miliki. Amalan-amalan tersebut, amalan-amalan ah. Kalau bapak mau sembuh, batalkan amalan tersebut." Insya Allah. Bapak tidak boleh menggantung foto-foto foto-foto para ulama di sana. Kalau bisa turunkan, Pak. Simpan di album biar kita ada kangen pada guru-guru kita. Bapak tidak boleh menyimpan keris-keris kecil atau senjata walaupun niatnya untuk pembelaan diri untuk uh, perang sabilillah. Tapi ini keris ini keramatkan, Pak. Beli aja yang biasa, pisau belati atau apapun. Nah, untuk penjagaan. Terus kita uh, masuki alam mereka dengan dakwah yang sangat hikmah tanpa harus memfonis dan menyebut mereka ahli neraka atau ahli sesat. Insya Allah mereka akan dengan suka rela memberikan itu karena yang dicari mereka adalah kesembuhan berapapun harganya lah. Seseorang ketika mendatangi dukun mendatangi dukun dan kemudian dukun menyarankan dia untuk menyembelih kerbau hitam misalkan lalu menghadapi kepala kerbau tersebut sambil semedi selama semalam penuh. Kalau untuk sembuh mereka akan lakukan. Seorang mendatangi dukun, kemudian dukun mencaratkan dia kalau ingin sembuh, kamu harus minum darah ular, cari ular kobra, oh, darahnya disembeli, apa disembeli, keluarkan darahnya, kemudian diminum, kamu akan sembuh. Seorang datangi dukun, kemudian dukun mensyaratkan ini harus mandi di tujuh sumur kalau ingin sembuh, maka akan dilakukan seorang datang dukun, kemudian dia kalau kamu ingin sembuh, kamu harus ee, mau saya tiduri misalkan, kata dukun. Alhamdulillah. Ini dukun cabul seperti itu. Mereka akan mengikuti karena harga sembuh itu melebihi harga harta. Apalah artinya dunia dan sisinya atau harta yang banyak ini, tabungan miliaran, tanah hektaran, tapi kalau diberi oleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh rasa sakit dia akan mencari kesembuhan itu apapun caranya, bagaimanapun dan berapapun biayanya, dimanapun itu ke Singapura, pun dikejar nah mereka datang kepada kita sebagai kondisi tertawan, ingin sembuh Ustaz, tolonglah. maka kita tolong kita tidak menakutkan diri kita dengan mahar tadi, terserah Bapak yang penting Bapak sembuh dulu, jangan pikirkan itu, bahkan kami biasa merukiah gratis terserah nah, kita bacakan Al-Qur'an maka ada e, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak lama-lama, kadang-kadang setengah jam rukiahnya. Kadang-kadang paling cepat tuh 15 menit, tapi efeknya luar biasa. Mereka e, melakukan rukiah mandi dan sembuh secara total nah, seperti itu. Bisa kita ulangi rukiah. Yang paling utama adalah atau nufus. Perbaiki hatinya sehingga rukiahnya sebentar, ngobrolnya yang banyak. Nah, seperti itu mungkin setiap ustadz setiap perukiah berbeda-beda tapi cara yang kita gunakan cukup efektif dan mengakar seperti itu jadi nanti tawarnya dua kalau misalkan dia uh, tidak mau berubah, apa yang kita sarankan ya lah, bahas, silahkan nikmati rasa sakit itu sampai kematian datang tapi kalau mereka mengikuti apa yang kita katakan, kita sarankan terutama amal-amal uh, sunnah maka kita sudah jadi penolong mereka secara akidah, secara amaliah dan kita sudah mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus yang seharusnya mereka menapaki jalan tersebut. Nah, kita seorang dai di sana. Maka hidayah ini sangat mahal sekali. Jika Allah turunkan hidayah tersebut kepada orang-orang yang kita tunjukkan, maka dia lebih baik daripada unta merah kata Nabi. Satu orang yang dapat hidayah karena karena engkau, maka dia lebih baik daripada unta merah. itu dia. Kejar ikhwan insyaallah. Rukiah ini bisa kita gunakan untuk dakwah, dan masalah rezeki, Allah akan berkahi dari lubang yang lain, atau mungkin langsung di sana. Kalau mereka memberikan, kita upah, ya kita ambil, kita ambil, antum bisa gunakan untuk beli ilmu, ada mungkin uh, seminar, atau misalkan pelatihan rukiah yang berbayar, antum ikuti dengan uang tersebut. Kalau misalkan dia beri atau misalkan memberikan ke herbal, balik lagi ke, ke apa namanya, ke pasien kita, herbal kita, kita kasih gratis atau buat buku buku-buku rukiah kemudian sudah jadi buku antum bagikan sebagai souvenir ini ada cara-cara merukiah mandiri di sini bagikan gratis maka Allah akan berikan uh, apa yang antum inginkan doa-doa yang mustajab dan juga termasuk apa namanya tergantung niat antum antum belajar rukiah kemudian merukiah orang tujuan untuk ilmu maka Allah akan tambahkan ilmu masalah rezeki Allah buka di pintu yang lain maka Allah menawarkan bisnis ini, hal adulukum ma'ala tijaroh, maka ketunjukkan suatu tijaroh, perniagaan, bisnis. Jadi bisnis ini, tunjukum min bin alim, kamu akan terbebas atau terselamatkan dari adab yang pedih, yaitu di neraka. Apa itu? Ya seperti ini. ini Nabilah. Iman pada Allah dan lain sebagainya. Maka, jangan tanggung-tanggung di hidup ini, insya Allah. Semoga Allah SWT melakukan kaki antum di dakwah dan rukiah ini, insya Allah. semoga ilmu ini tersebar dan bermanfaat. Nah, Rizki itu Allah yang tanggung, tetap tergantung, masing-masing, walaupun itu halal dan berkah. Dan zaman Nabi dulu, sekali merukiah eh, satu ekor kambing, bahkan 30 ekor kambing, dan lain sebagainya, nah, kita tidak mengukur ke sana kita ingin ilmu rugi ini tersebar ke seluruh Nusantara bahkan terbasmi semua perdukunan dan kita sedang memperjuangkan yang hak yaitu tahu li ila idinillah kita berjuang untuk tegaknya kalimatillah bahwa Allah saja yang kuasa makhluk tidak kuasa barakallahu fikum silahkan berkomentar insyaallah semoga bermanfaat Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha' سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله